الرحيم. Goncang-goncang sikit. Bagi dia rata. Hai dan Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, untuk video kali ni saya nak buat review pasal air sahaja. Tak ada makanan. So dekat sini saya ada sediakan air daripada jenama Pure. Okay, dekat sini, dekat Johor memang popular jenama Pure ni. Pada asalnya sebenarnya keluar teh air sahaja. So sekarang dah ada tiga lagi, iaitu air honeydew, jagung dan juga coklat. Untuk harga teh ais punya, kalau cawan RM3, kalau plastik RM4, honeydew sama juga, cawan RM3, plastik RM4, jagung cawan RM3, plastik RM4 dan coklat lain, coklat cawan RM4, plastik RM5. Okey, kalau korang berminat nak dapatkan Pure ni, kalau area Johor, korang boleh layari Facebook dan Instagram, iaitu Pure Official. Sebelum saya mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan loceng untuk sebarang notifikasi daripada channel ni. Okey, so stay tuned. Okey, kita rasa dulu teh ais. Okay. Kalau yang lain saya tak pernah rasa, kalau teh ais saya pernah rasa. So, kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang pure rasa dia. Pekat. Tak kedekut dia punya rasa dia tu. Tak pahit. Sedap. Teh ais ni macam kalau korang pergi kat kedai-kedai mamak kan. Teh ais kalau kedai mamak kan dia pekat kan. Ha, yang ini sama juga rasa dia. Memang pure, memang betul-betul memang sesuai dengan trademark dia. Ataupun brand dia nama Pure. Teh ais confirm sedap. Okay. Yang ni terbaik. So, kita rasa honeydew. Honeydew. Macam mana pula rasa dia? Rasa dulu. Bismillah. Okey juga. Cuma bagi saya dia kurang rasa sikit. Pekat memang pekat. Tapi dia punya rasa manis tu kurang sikit. So kalau yang kalau sesiapa yang kurang minat manis, korang boleh dapatkan honeydew ni, okey. Sedap. Cuma kalau saya ni mungkin sebab minat manis kan. So bila rasa macam kurang sikit, dia rasa macam kuranglah bagi saya. Tapi kalau orang yang kurang manis, okey, memang dia orang akan suka rasa honeydew ni, memang sedap. Kena dengan tekak saya sebab saya jenis tak telan sangat honeydew sebenarnya. Tapi bila air pure ni saya boleh telan. Sebab dia punya rasa dia tu orang kata tak kedekut tau. Dia punya ni pekat. Yang manis tu memang kurang sikit. Tapi dia punya kepekatan honeydew tu memang ngam. Sedap. Okay, kita rasa jagung. Nak minum air banyak-banyak. Lagi kan kemur perut pula saya. Bismillah. Kalau jagung dia macam honeydew juga. Dia punya jagung ni pekat, cuma dia kurang manis. Mungkin sebab, tak tahulah sebab air batu banyak ke apa, tak pasti pula saya. Tapi dia punya rasa dia not bad lah.
Mi rasa dia cukup. Jagung dia pekat. Yang penting jagung pekat. Bukan jadi macam apa? Bukan jadi macam cair punya kan? Ha, kalau yang macam ni memang pekat. So memang ikut cita rasa pelanggan-pelanggan yang gemarkan air jagung ni. Sedap-sedap. So kita rasa coklat. Okay, coklat ni harga dia mahal sedikit. Mahal RM1 daripada air-air yang berkenaan ni. Tak pasti kenapa mahal. Mungkin sebab coklat kan? Coklat pasti yang sedapnya. Kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coklat dia sedap. Pekat. Manis. Oh, ni full mark ni saya bagi ni. Memang terbaik ni rasa dia. Goncang-goncangan sikit. Bagi dia rata. Yang penting, dia punya rasa dia ni, walaupun air batu dia banyak macam mana, dia punya coklat dia memang tetap pekat, manis, sedap, hingga tak terkata. Cik, tak terkata. Kemum buruk saya minum banyak. So, untuk yang keempat-empat ni, saya prefer dengan air teh ais. Memang yang teh ais punya. Lepas tu dengan coklat. Yang dua ni memang bagi saya memang ngam rasa dia. Sebab teh ais ni dia punya rasa dia memang pekat. Dia punya rasa manis tu memang manis. Okay. So dengan coklat pun sama juga. Dia punya coklat dia pekat. Lepas tu coklat dia manis. So memang ikut cita rasa saya lah. Kalau honeydew dengan jagung ni sedap juga. Tapi mungkin tak kena dengan tekak saya lah. Not bad lah dia punya rasa dia. So untuk korang yang nak dapatkan air jenama Pure ni. Kalau area Johor, korang boleh layari Facebook dan Instagram. Pure_official. Okay. So saya rasa setakat tu saja untuk saya buat video untuk kali ni. Kalau korang ada sebarang cadangan, korang boleh drop komen dekat bawah. Dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ni. Dan tekan loceng untuk sebarang notifikasi daripada channel ni. Okay. Tekan all. Jangan tekan personalize, jangan tekan none. Dan jangan lupa juga follow Facebook page dan Instagram saya. Okay, sekian saja daripada saya, Siti. Assalamualaikum. Bye.